Sementara itu, Saudara, PDIP belum menemukan sosok politisi yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Namun, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Onus Rono, mengatakan PDIP akan mendaftarkan calonnya pada detik-detik terakhir agar menjadi kejutan. Untuk calonnya pun masih dibahas di Dewan Partai karena belum tentu dari kader sendiri. Jabar gimana nih keputusannya? Kang Ono jadi nih ya? Jadi saya mendengarkan informasi dari Pak Sekjen, PDIP Perjuangan akan memberikan kejutan. Tadi bisa saja figurnya itu bukan kader PDIP Perjuangan, dipasangkan dengan kader partai lain. Nah, kalau siapa itu ya nanti kita lihat. Tapi artinya kita menunggu keputusan dari DPR Partai. Artinya saya sebagai ketua DPD Partai harus balik ke Bandung mempersiapkan pendaftaran siapapun pasangan calon yang nanti akan diumumkan, yang nanti akan diusung oleh PDIP Perjuangan.